Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الأخير البقال فعله رسول sabda kebaikan itu banyak dan sedikit orang yang mengerjakannya. Kebaikan itu banyak karena manusia itu adalah malaikat. Kalau malaikat itu gitu-gitu aja. Malaikat rokib ya nyadar amal baik. Nek bicara tahu ibadah ya rotok kesel. Nek sih bicara tapi orang tahu sholat terus nyantai. Sholat ora kosong, ora ngaji, ora rokib. Iya iya. Kalau malaikat nanti tercatat amal buruk. Nek sih bicara tapi pas longsing sholat adite nyantai. Rasani ora misu ora zina, ora, nyolong, ora, santai. Saat ini mereka Israfil, tugasnya meniup trompet, tekan saya dulu meniup-meniup lah. Ngopo kira-kira saya ini coba bayangkan saya ini lagi ngopi yang kayak udut semacam orang agak gulung. Dan manusia, manusia manusia itu oleh Allah diciptakan amalnya bermacam-macam. Ada yang lesan, ibadah lesan, zikir. Zikir macam-macam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Baca shalawat. Shalawat macam-macam. Ada shalawat Jibril, shalawat Muhammad, ada shalawat Ibrahimiyah, shalawat Fatih, shalawat Umi, shalawat Nariyah, shalawat Jinan, shalawat. Saya punya koleksi 70 shalawat lebih. Macam-macam soal pun banyak khairan banyak. Yang membaca badan ya banyak. Bangun masjid, ini jalan dan sebagainya. Ibadah ya banyak, sholat dan sebagainya. Ibadah batinnya ya banyak. Syukur, sabar, ridho, qanaah. Ibadah maliyah juga banyak. Zakat, sedekah dan lain-lain. Karena itu ketika ada seorang delegasi orang-orang miskin menghadap Nabi, ya Rasulullah, dhaba ahlul dzur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Wajah sudah pula berfuturi amalihim. Tapi mereka bisa sedekah dengan perbedaan mereka. Nek wong melarat aku sudah apa? Duit ya orang nuti. Maka Nabi menawarkan apa? Tasbih itu sedekah. Takbir itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah. Nahi munkar itu sedekah. Menolong orang itu sedekah. Sampai pada penghujung hadis wa fi bu'i ahadikum sedekah. Sampai tekan hubungan suami istri ku ya sedekah. Dibuju dikak sedekah doang. Artinya apa? Kebaikan itu banyak. Cuma kita tinggal milih setelah kewajiban diselesaikan di mana di antara yang sunnah-sunnah itu bisa dikerjakan kesehatan. Nanti uga maca Quran, zikir, uga zikir, maca selawat. Akhirnya uga ya maca selawat. Jumpa dompet, menolong yatim sih, menolong yatim kaya, kayak uga. Ya wes di masjid, nyapu, makan masjid. Caranya banyak. Wakil lembaga apa-apa harus mengkuat pelaku pendak pendak uang. Tapi semua kan, bimasi Afrika, sudah apa kan? Senyummu di hadapan saudara itu sudah apa? Wes, tinggal
kebaikan mana yang akan kita kerjakan. Minimal, minimal. Waktu gak apa-apa tenang. Bang nih ngumpul uang zino, bang nih ngumpul uang rasani, bang nih ngumpul uang namima dan lain-lain. Nyantai di rumah. Rang apa-apa, bang nih lapor lima siap. Udah minimalnya seperti itu. Ini harus dikoloni. Dino Jumat disunahnya turu. Akhirnya turu. Koyulah. Turu ini jam bolu, tak ini jam setengah lima. Ya, lewat minggu. Nah, enggak. Turu koyulah ini sedelok. Ini. Amal baik kita ini banyak sekali yang ditawarkan oleh Rasulullah itu. Sampai yang kecil pahalanya besar. Allahumma fir minna wal mu'minat. Sekali kita mengucapkan Allahumma fir minna wal mu'minat. Itu pahalanya luar biasa sejumlah orang beriman. Ini cukup Allahumma fir minna wal mu'minat. Tambah itu no wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul mujibud da'wah. Atau astaghfirullahaladzim liwalwaldayah waliswanuhu waliwaldayah waliyamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu cukup boleh. Astaghfirullahaladzim. Ini secepat. Kalau belum mati, alhamdulillah. Gak tepat di sini. Ya, kalau belum mati, inalil lahir. Kocok saldum, alhamdulillah. Nah, maka jangan sia-siakan kesempatan. Mumpung punya kesempatan, mumpung banyak sekali cara untuk mendapatkan surga. Itu butuhnya. Untuk muhadatsah sudah saya share materinya untuk apa? Setoran. Setoran ya? Setoran tag Pak Yai Muharram. Tag stop. Saya kemarin itu mikir di kan setoran itu ternyata lupa saya itu. Bisa nge-share lewat HP. Pikirku kudu fotokopi wah. Ribet rusak. Ribet. Dan di HP kalian kalau tidak bisa baca nanti tanya moso albaik lulus kok tidak bisa baca problem. Mungkin ini setelah itu apa ya, nah berhubung nanti itu jam berapa, jam setengah 12 berangkat Jumatan, maka ngaji muhadatsahnya kita akan lakukan kira-kira jam berapa ini ya? Habis asar. Wow, boleh enak ya. Iki pemadatan ya. Engko bagi Muharram kan kapok. Lah kok ora kapok? Kapok napa ya? Ngirim jogja, napa? Dan di kalau santri ini di kontura turun-turun balik-balik ini kalau ngapa apa ini pernah lari gak repot aja lebih. Nah, maka nanti insya Allah saya sesuaikan. Nah, ketok ting gelimpung rata ria, ketok melek taria saiki ngaji. Nanti gelimpung di WA yang nggak bakal di bocor gelimpung kenapa masih kenapa masih lanjutan ngomong ah kenapa WA saiki ngaji tindak yang nggak nyengah masuk petang jus ya kan. Enak sih teko. Betul. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.